Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan bagikan sebuah jebakan catur yang sangat tajam. Ini jebakan saya namakan jebakan pusat dan ini tingkatannya sudah level menengah. E4, E5, D4, E pukul D4, Menteri pukul D4, Kuda C6 mengancam Menteri, Menteri E3, Gajah B4, Skat, Bidak maju C3, Gajah A5, Gajah C4, Kuda E7, rencananya Kuda KG6 dan E5 untuk mengancam Gajah di C4. Menteri G3, Hitam Rokade, dan di sini putih H4, dan hitam sesuai rencana G6, putih H5 mengancam kuda, dan kuda D5 mengancam gajah sesuai dengan rencana hitam menduduki peta E5 yang sangat kuat. Putih gajah G5 mengancam menteri. Di sini ada dua pilihan agak hitam. Kuda tutup ke E7 dan menteri E8. Kalau kuda E7, putih tidak maju H6. Hitam tidak maju ke E6. Menteri pukul E5. Hitam tidak maju ke E5. Dan menteri G7 tak mat. Sekarang kita kembali ke posisi menteri terancam. Bila menteri E8, putih gajah F6 mengancam mat di G7, hitam tidak maju N6, putih tidak pukul G6. Di sini pilihan hitam ada dua, bidak pukul bidak atau kuda pukul bidak. Kalau bidak pukul bidak, maka skakmat C8. Pada posisi ini, kalau kuda pukul bidak, menteri pukul bidak ke enam skak. H7 pukul menteri ke enam. Benteng H8 skakmat. Nah teman-teman, ini jebakan pusat yang juga sangat tajam dan populer. Silakan Anda coba dalam permainan catur Anda. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.